kita berada di depan tapak pembangunan Sea of Dreams yang berada di atas Lot 702, yaitu tanah yang diberi nilai oleh Kerajaan Negeri Filipina kepada pemaju Zenip untuk pembayaran kos kebolehlaksanaan tiga jalan utama. Dan kita hari ini menanya Kerajaan Negeri Filipina, sama adakah laporan kebolehlaksanaan untuk tiga jalan utama itu menunjukkan bahwa projek tiga jalan utama itu visible atau tidak, sebab tidak ada penerangan yang diberi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang sama ada projek tersebut, laporan tersebut menunjukkan jalan utama tersebut boleh dijalankan atau tidak, yaitu boleh menolong untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang berdasarkan tiga jalan dasar utama.